Kuala Kangsar merupakan bandar diraja yang penuh dengan sejarah, terutamanya penghasilan kraftangan. Antara tempat penghasilan dan perjualan barangan kraftangan di Kuala Kangsar adalah di lembah berhadapan dengan Arena Square, iaitu Kraft Kuala Kangsar. Encik Khairul merupakan salah seorang usahawan yang ingin mengekalkan dan memperkenalkan seni kraftangan yang terdapat di Kuala Kangsar. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Nama saya Wan Khairul bin Wan Mahisa. Saya berasal daripada Kampung Simpang Kiong Kati. Umur saya 47 tahun, tahun 1972. Dia lahir saya 6 hari bulan 8 1972. Saya memilih untuk membuka kedai kraft tangan ni kerana saya berminat dalam kerja-kerja seni bina ni. Asal saya sebagai seorang kontraktor binaan lah, kerja-kerja civil. Jadi pengalaman di situ, kebolehan tangan saya, saya bawa untuk membuat kerja-kerja halus lah. Jadi untuk membuka ataupun menceburi dalam bidang ni, kita mesti ada jiwa, ada minat untuk menjalankan satu-satu perniagaan. Tak kira apa pun perniagaan, kita kena melalui kesusahan, rintangan, berbagai-bagai cubaan. Antaranya kita memerlukan modal yang secukupnya. Selagi besar mana kita nak menjalankan perniagaan tu, kita perlukan modal yang besar. Saingan, daripada segi saingan sesama peniaga, macam mana kita nak menghasilkan produk-produk kita. Kalau boleh, saya selalu berfikirkan macam mana nak hasilkan produk yang dia lain daripada lain. Masa ni sepanjang perniagaan, daripada saya mulakan perniagaan sehari demi sehari hinggalah tempoh masa dah 2 tahun lebih ni, sambutan alhamdulillah sangat menggalakkan kerana saya menggunakan kuasa viral. Saya ada grup saya sendiri, Kuala Kangsar Bandar Diraja, mock kita singgah. Saya perkenalkan bisnes saya ni melalui grup saya lah, Kuala Kangsar Bandar Diraja mock kita singgah. Segala apa produk yang saya buat, saya keluarkan, saya hasilkan, saya akan viralkan dalam grup tu. Jadi alhamdulillah, saya dah ada pelanggan sendiri dan insyaAllah saya harap di masa-masa akan datang lebih berjaya lah. Kedai Kraft Kuala Kangsar ini beroperasi pada setiap hari jam 10 pagi hingga 7 malam kecuali hari Jumaat. Harapan saya terhadap bisnes ni, saya harap satu hari nanti akan datang ni, mudah-mudahan Allah Ta'ala memudahkan segala urusan saya, murahkan rezeki saya, dan saya diilhamkan Allah Ta'ala, kurniakan saya, ilhamkan saya berbagai-bagai idea lagi, yang biarlah idea yang kata lebih bernas, lebih cantik. Harap bisnes saya ni satu hari nanti akan lebih berjaya dan maju lah. Pada sekolah saya dekatan 3 je. Jadi sampai sekarang 40 drama dan
Tiba.